Minimarket di Jalan Raya Raja Galuh Sindangwangi, tepatnya di Desa Buah Kapas, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka, maling membobol menjebol dinding kemudian menggondol sejumlah barang mulai brankas, ratusan rokok, dan barang lainnya. Pantauan Tribun di lokasi sekira pukul 10 WIB, petugas kepolisian dari Inafis Polres Majalengka didampingi anggota Reskrim dan Polsek Sindangwangi sedang melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, petugas mengecek sejumlah barang yang hilang dan melakukan identifikasi asal-usul awalan pelaku bisa memasuki area toko, para karyawan toko pun dihadirkan untuk dimintai keterangan. Salah satu karyawan toko, Wisnu Ferdian menjelaskan, bahwa dirinya yang pertama kali melihat kondisi toko yang sudah dalam keadaan berantakan. Sebab, dirinya lah yang hendak membuka toko pada pagi hari. Awalnya saya buka pintu, melihat ada sejumlah barang sudah berserakan, di lokasi, Rabu, 24 Mei 2023, dalam keadaan curiga, ia pun mengecek situasi sekitar. Tak disangka, ratusan bungkus rokok yang tersimpan di belakang kasir juga ternyata raib digondol. Pas lihat ke area kasir ternyata rokok yang ada di rak sudah pada hilang. Yang pertama kali lihat yaitu rokok pada hilang sama barang berserakan, ucapnya, tak hanya rokok, lanjut Wisnu, didapati sejumlah barang lainnya yang tersimpan. Di rak lainnya pun ikut digondol, sebut saja, makanan ringan, kosmetik, dan barang lainnya. Pas lihat yang lainnya, ternyata rak coklat, sikat gigi, obat, susu, makanan kucing, dan mainan juga hilang, jelas dia. Selain itu, didapati kondisi tembok pada bagian belakang toko berlubang, karyawan toko pun kemudian melapor ke Polsek Sindangwangi, diduga lewat belakang dengan cara menjebol dinding belakang toko, server CCTV juga hilang, itu diduga untuk menghilangkan jejak juga. Kalau kerugian belum dihitung, katanya, polisi masih memburu pelaku pencurian tersebut. Tadi sudah dilakukan olah TKP sama polisi, semoga cepat ketangkap, ujarnya. Pas datang kan buka pintu, ya. Terus pas buka tuh lihat Rinso sama yang lain udah di bawah. Terus dari sini rokok udah hilang. Apa aja yang hilang itu? Pas dicek. Paling yang pertama ngeh tuh paling rokok sama rokok. Yang itu di bawah. Terus pas dicek keseluruhan apa lagi? Ya itu banyak coklat hilang, terus sikat gigi hilang, terus paling ini obat sama susu sama makanan kucing, mainan. Uang kurang tahu, totalnya ada di brankas. Tapi hilang juga di brankas. Itu jam berapa itu Pak pas A lihat? Setengah tujuh. Setengah tujuh pas mau buka toko ya? Iya. Oke. Kalau CCTV sendiri? Kalau CCTV kurang tahu. Soalnya katanya diambil servernya sama pelaku. Iya. Soalnya di sana udah hilang juga, pasti udah kebuka, udah hilang. Servernya hilang juga. Berarti untuk mau menghilangkan jejak juga itu kayaknya ya? Kemungkinan. Jadi katanya jam berapa? Kurang tahu pas saya masuk itu setengah tujuan udah bersih kayak gini. Kalau kerugian total? Kurang tahu. Belum dicek. Kira-kira itu maling masuk dari mana? Kira-kira? Dari belakang. Itu dibobol caranya? Dibobol temboknya. Temboknya dibobol. Nama A siapa? Wisnu Ferdian. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.